Kita beralih ke informasi lainnya, Mirsa. Ribuan warga Kabupaten Sleman berebut gunungan dalam kirap boyongan pedagang pasar godean. Banyaknya warga yang berebut isi gunungan sempat membuat pihak penyelenggara kewalahan dalam mengatur massa agar tidak terlibat saling dorong. Ribuan warga godean saling berdesakan berebut gunungan berisi berbagai produk dalam acara kirap boyongan pedagang. 10 gunungan yang berisi berbagai produk pedagang pasar seperti sayuran, jajanan pasar, lauk-pauk hingga perabotan rumah tangga habis tak tersisa diperebutkan ribuan warga. Banyaknya warga yang berebut isi gunungan membuat panitia penyelenggara sempat kewalahan mengatur massa agar tidak saling dorong. Rencananya mau buat apa itu? Lagi sayur. Kenapa Ibu ikut rebutan gunungan juga? Ya pengen aja. Itu dari mata dagangan kita. Jadi ini nanti disebar di YouTube ya. Biar kita tambah laris, biar kita tahu kalau kita udah pindah ke sini. Acara kirap boyongan pedagang pasar ini merupakan wujud dari berbaginya pedagang kepada masyarakat sekaligus pemberitahuan tempat relokasi sementara dari pasar godean yang direnovasi. Sebelumnya 10 gunungan dikirap oleh 500 pedagang dari pasar transit Sidokarto menuju ke pasar relokasi Berjo sejauh 3 km. Kirap dilakukan dengan melibatkan 7 kereta andong, 35 mobil, dan 4 kereta mini. Dari Sleman, Yogyakarta, Galis Wisma melaporkan.